Kayak dodol. Ya. Kurang mah kaki mus. Jojorong namanya. Apa teh? Makan apa teh? Daun-daun. Hah? Jojorong. Jojorong. Kenapa? Itu ini namanya jojorong, makanan khas dari Lebak, Serang, Banten. Enak ya? Ternyata naon teh? Dodol. Woi. Kalau apa? Sorong. Kalau kita lempuk juga ini gitu teh tepa. Ini tepa itu naon? Dodol. Iya namanya naon? Trompet. Pasung. Kalau di kita ada corot. Di sini pasung. Pasung. Guys, ini namanya pasung. Baik, Bang, motong deh. Corong. Nih, Dede cantik makan apa, deh? Apa ini namanya pasung? Oh, corong ya? Bukan cocorong. Jojorong. Jojorong. Ini namanya jojorong. Ning sok dijojong jorong kan. Bukan didodorong ya. Jojorong. Didorong gitu. Nah, Bu. Kalau ini terbuatnya dari apa, Bu? Itu dari tepung beras. Tepung beras dalamnya gula aren. Oh. Beras pakai santan dalamnya gula aren. Tapi ini daun pisang. Kan kita mah daun kelapa. Pakai gula aren ya. Iya, gula aren. Khasnya pokoknya gula aren ya. Yang ini ya, Bu ya. Yang ini gula arennya ini. Kayak kelapa, Bu, kelihatan dari jauh mah. Iya, dicetaknya pakai batok kelapa. Oh, pakai batok kelapa. Beda nama aja sebenarnya. Kalau ini udah dikemas ya, Bu ya. Kalau ini udah dikemasnya. Ini gula semut aren. Ini premium, beratnya 25 gram. Lumayan ya, bagus ini. Ada telinga. Kemasannya juga udah menarik ini ya. Ini khas dari Lebak Banten. Lalu gula aren. Jadi manisnya dapet. Kalau di kita tuh cocorot. Tapi yang unik ini pakai daun pisang, Bu. Pakai daun pisang. Bikinnya kalau di kita cocorot pakai daun kelapa. Ini nih. Enak banget. Kalau di kita kayak bubur sumsum, nah, ya? Bukan, kayak lumpur surga. Lumpur surga. Cuma ini dalamnya pakai gula aren. Rasanya mirip lumpur surga. Kenapa di bahasa jojorong? Kenapa? Apakah karena memang dijorong-jorong membuatnya? Jadi kalau daun pisang kan agak susah ya, Bu ya, buat bikin ininya. Kalau daun kelapa kan gampang ya, karena lebih keras itu daunnya kan. Di sini yang bisa juga cuma beberapa aja, Bu. Oh, berarti khusus kan daun pisangnya khusus. Ini namanya jojorong. Bisa jadi kenapa dinamai jojorong? Pembuatannya dijorong-jorong. Bah. Apa orang Sunda mah gitu. Jadi disesuaikan. Cireng, aci digoreng. Misro. Misro, amis di jero. Comro, oncom di jero. Iya, jojorong berarti nyeuna di jorong-jorong. Lamun ilok. Ilok. Kiraku atau ilok. Make naon? Sendok. Oh, sendok. Kan manisnya enak, Mas. Ini gula arennya asli enggak campur gula putih ya, Bu? Nah, bener. Mun cek bahasa urang mah dawet lagi lur. Oke. Dawet ini mah. Dawet. Iqbal lahir tahun berapa? Dawet. Saya mah itu kan putur enggak.